So kita berada di majlis launching trailer dan juga poster final OPP Kerjasama Tunggal. Cerita yang kita sampaikan dalam movie ini is something berbeza daripada movie-movie dan cerita-cerita yang kita pernah buat sebelum ini. And of course, sebab kita ada Ubin dan Ipin. Buat pertama kali ini, mereka jadi karakter utama untuk filem kita ni. So basically cerita ni menceritakan tentang Upin Ipin dan kawan-kawan terjumpa dengan keris Yang Mang Tunggal yang membuka satu portal yang membenarkan mereka masuk ke dalam dunia Indra Loka. I kata, what I want is they all enjoy and they learn our cerita dongeng-dongeng kita. Sekarang kita introduce dalam Upin Ipin keris Yang Mang Tunggal. MPI dengan produk Citrex Gummy, kami diberi peluang untuk menjadi sponsor kepada Upin Ipin keris Yang Mang Tunggal. Kalau kita lihat karakter tadi dekat dalam movie tadi dengan very action oriented, intelligent, brilliant, and that's what we want to promote and that's why we want to link Upin Ipin dengan produk kami. Semua mengatakan teruja, tapi kita tengoklah sama ada masa tayangan esok dia berjaya ke tidak. Saya rasa berjaya. Semua orang tak sabar nak tengok. Tadi saya dah tengok 10 minit filem animasi Upin dan Ipin Keris Yang Mang Tunggal. Saya rasa ini merupakan, walaupun dah 10 minit yang saya dapat tengok, tapi saya rasa macam saya tak sabar nak tunggu 21 Mac ni. First time tengok, dia standing dengan Disney Pixar. Dia punya kualiti dia, dia punya sound effect dia, dia punya color memang superb. Teruja untuk tengok yang full movie punya. So siapa yang tak tengok, tak datang tengok, korang memang rugi. Korang dah rasa sendiri excitednya untuk movie yang akan datang 21 Mac ni. So jangan lupa tengok. Please watch this movie. It's definitely a good movie for families, for couples, for your kids, for your parents. So datang tengok, datang support local movies. Personally, saya proud and I believe most of the LCPN pun proud. So saya nak kalau boleh, Malaysian pun proud dengan produk kita ni. Jadi saya menyeru kepada semua peminat Upin Ipin dan semua rakyat Malaysia untuk datang ke Pawagam. Support kami pada 21 Mac 2019. Tengok, jangan tak tengok. Memang saya janjikan, memang best. So jangan lupa tengok Upin Ipin Keris Yang Mang Tunggal. Upin Ipin Keris Yang Mang Tunggal memang...